pertandingan Liga 1 2022 yang berlangsung pada Sabtu 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Pertandingan antara Arema versus Persebaya berakhir dengan keunggulan Persebaya 3-2. Kondisi selama pertandingan dilaporkan oleh pihak kepolisian berjalan dengan tertib, namun selepas pertandingan justru kericuhan terjadi. Dari area tribun penonton, sejumlah penonton yang disebut oleh polisi datang dari kalangan supporter Aremania ini tidak terima dengan hasil kekalahan yang harus ditanggung oleh Arema FC. Mereka mencoba untuk menerabas kawasan tribun untuk menuju ke lapangan Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. Sempat ada upaya penghalauan atau pengadangan yang dilakukan polisi agar supporter ini tidak masuk ke dalam stadion, tapi kondisi kericuhan sudah tidak terelakkan lagi. Aksi lempar barang tadi Anda lihat di visual, tampak di layar kaca sampai dengan saat ini sempat terjadi, sampai akhirnya para atlet dari kedua tim coba untuk diamankan oleh petugas kepolisian agar tidak ada hal-hal yang diharapkan untuk tidak diinginkan begitu. Namun kericuhan terus berlanjut sampai ke luar stadion. Tidak hanya mengarahkan kepada supporter ataupun juga tidak hanya mengarahkan kepada anggota kepolisian, maksud saya dari kalangan supporter, tapi milik anggota kepolisian dan sejumlah kendaraan pribadi tidak hanya dirusak tapi juga dibakar. Visualnya terlihat saat ini, saudara, kendaraan taktis milik polisi dirusak dan juga dibakar, dan bangkainya dilaporkan terakhir kali masih berada di sejumlah titik di sekitar Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. Akibat insiden ini dilaporkan terakhir kali 127 orang meninggal dunia, 125 orang berasal dari supporter Arema FC dan 2 dari anggota kepolisian. Sementara 180 orang dilaporkan mengalami luka-luka dengan ragam luka yang dialami dan ditangani di sejumlah rumah sakit yang tersebar di Kabupaten dan Kota Malang, Jawa Timur. Ini adalah visual kondisi dari jenazah para korban terdampak aksi kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Sampai dengan saat ini masih kami tunggu bentuk penanganannya seperti apa. Tadi dari laporan Hilda Nusantara di Mapolres Malang, Jawa Timur, anggota keluarga atau bagi pihak keluarga supporter yang terdampak dari insiden kericuhan ini yang ingin datang ke rumah sakit diminta untuk membawa identitas yang mendukung untuk membantu proses identifikasi maupun pengenalan para korban untuk kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut. Sambil menunggu bentuk penanganan lanjut seperti apa yang akan dilakukan pihak kepolisian, dilaporkan bahwa manajemen Arema FC akan membuka crisis center. Sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu di manakah lokasi crisis center ini dibuka, adakah sambungan telepon atau layanan pesan singkat yang bisa diakses oleh para keluarga yang kemudian ingin mencari tahu kondisi anggota keluarga mereka. Untuk
Anda baru bergabung, kami sampaikan kembali akibat kejadian ini. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta melaporkan 127 orang meninggal dunia, 2 diantaranya anggota polisi. Sementara 180 orang dirawat di sejumlah rumah sakit. Para pemain dibawa menggunakan kendaraan taktis untuk meninggalkan stadion. Teman-teman wartawan, selaku Bupati Kabupaten Malang, ikut berduka cita dan menyesalkan adanya kejadian ini, dan mudah-mudahan ini yang terakhir untuk kejadian persepak bolaan Indonesia. So, langkah-langkah yang kami tempuh ya sudah kejadian, perintahkan Pak Lampu memang sudah perintahkan untuk mengawal mulai dari awal pertandingan sampai terakhir dan mengomando di lapangan, dan dinas kesehatan telah terjadi ini sampai datang semua ambulans, kita gunakan hampir 50 ambulans untuk mengevakuasi korban yang ada. Yang kedua, yang sehat, kita sudah terletakkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas, karena sebagian tidak bawa identitas. Tadi laporan bagaimana yang rawat semua, semuanya rawat, biaya semua yang lalu masih Kabupaten Malang. Supaya nanti para di rumah sakit dan saya perintahkan semua kepada kepala rumah sakit dan korban yang masuk rumah sakit satu dirawat, nanti memutuskan biaya semuanya yang masuk dari Kabupaten Malang. Dan hari ini kita lakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan oleh Kabupaten Malang dengan keterbatasan semua sarana dan fasilitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi. Keterangan yang Anda dengar tadi merupakan pernyataan dari Bupati Malang Sanusi yang menegaskan bahwa seluruh biaya bagi para korban terdampak kericuhan ini akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia juga menyampaikan rasa prihatin atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan hingga memicu korban jiwa sebanyak 127 orang. Saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi yang sudah berada di Malang, Jawa Timur. Andi, bantu saya untuk mengetahui apa yang Anda lihat, apa yang Anda pantau untuk kondisi sekarang di kerusakan infrastruktur akibat peristiwa pasca Arema Malang. Saya memang akan dilakukan setelah penanganan seluruh korban selesai.
Oke, karena aksesnya masih dibuka, jadi masyarakat masih berada di situ. Apakah tidak ada pengamanan khusus lagi di sana atau bagaimana? Anda bisa gambarkan soal ini? Sementara itu memang terkait pengamanan yang kami lihat memang sejauh ini tidak tampak dan juga masih relatif kondusif baik dari warga Malang maupun dari pihak keamanan, karena memang pihak keamanan sendiri tidak ingin terjadi keributan kedua kalinya pasca peristiwa Arema Malang melalui sekaya. Sementara itu 10 personil tadi berada di Polres Malang terkait dengan keberadaan dari Kapolda Jawa Timur Irjen Yusuf Aprinta. Baik, untuk saat ini akses warga masih berada di situ. Fokus dari polisi Anda sudah sampaikan bahwa saat ini adalah penanganan para korban. Kira-kira berapa lama waktunya untuk bisa kita tahu langkah lanjutan yang akan diambil entah itu dari Polda Jawa Timur maupun dari Polres Malang untuk menyidik ataupun juga menyelidiki kasus ini, dan kira-kira siapa menjadi otak penggerak dari kericuhan di Stadion Kanjuruhan ini? Bagaimana tindak lanjutnya? Terkait tindak lanjut seperti apa nantinya termasuk proses hukum, sejauh ini memang belum terdengar kabar ataupun belum kami terima informasi dari pihak terkait. Memang selama ini beberapa waktu yang lalu memang kami sudah mendengar dan juga menyaksikan ada rencana permintaan penundaan ataupun perubahan jam tayang dari laga Arema melawan Persebaya dari malam menjadi sore, namun hal itu sempat ditolak oleh dari salah satu pihak yang sampai sejak ini juga kami masih belum bisa menyampaikan itu pihak dari mana. Yang jelas seharusnya dari beberapa pernyataan masyarakat maupun beberapa elemen warga Malang, pertandingan sekelas Arema melawan Persebaya Derby Jatim ini seharusnya dilakukan di sore hari, namun nyatanya pertandingan tetap digelar di malam hari. Hal inilah yang memang dari awal sudah seharusnya diantisipasi oleh pihak-pihak terkait, Siva. Adakah pernyataan resmi dari penyelenggara pertandingan soal kericuhan ini? Apakah sudah ada sikap lebih lanjut? Manajemen Arema FC rencananya memang akan menggelar konferensi pers hari ini terkait insiden di Stadion Kanjuruhan saat Arema melawan Persebaya malam tadi. Namun terkait kepastian jamnya sampai detik ini masih belum kami terima ataupun diterima oleh teman-teman media yang ada di Malang, Siva. Oke, Andi, mungkin bisa Anda tunjukkan kondisi saat ini di tempat Anda melaporkan sekarang, bagaimana keadaannya sekarang, dan itu kan terlihat hanya bangkai kendaraan ya. Bagaimana untuk akses ya yang ke arah dalam stadion ini? Bisa Anda tunjukkan? Terkait kondisi saya saat ini memang berada di belakang stadion dari Kanjuruhan Kabupaten Malang. Memang masih dalam lingkup stadion di mana ada beberapa bangkai kendaraan yang rusak. Kalau terlihat dari belakang saya, sepertinya memang dari pihak kepolisian ya kendaraan ini. Namun yang jelas terkait akses masuk ke pintu stadion, tadi setelah kami cek, memang masih dalam keadaan terkunci, masih belum ada yang boleh masuk. Rencananya kalau melihat hal ini, ya kepolisian memasang garis polisi di bangkai kendaraan, tidak menutup kemungkinan akan melakukan penyelidikan di bagian dalam stadion, Siva. Bagaimana kemudian yang Anda lihat saat Anda bergerak dari Mapolres kemudian mengarah ke Stadion Kanjuruhan ini? Adakah anggota keluarga yang menanti di sekitar stadion untuk mengetahui kabar ataupun juga keadaan di Kanjuruhan saat ini? Jarak Mapolres Malang tempat konferensi pers Kapolda Jatim pagi tadi menuju ke Stadion Kanjuruhan memang tidak lebih dari 3 km. Ketika saya berjalan dari Polres Malang menuju ke stadion, memang situasi lalu lintas lancar. Suasana juga seperti habis turun hujan tadi malam dan pagi tadi. Namun ketika saya melewati salah satu rumah sakit, jadi rumah sakit umum daerah Kepanjen, memang masih terlihat rekan-rekan ataupun keluarga dari korban yang tengah dirawat di rumah sakit umum daerah Kanjuruhan akibat dari insiden pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Baik.
Untuk sementara waktu kita tunggu lagi perkembangan terbaru ataupun juga informasi terkini yang Anda pantau sejauh ini dari Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Andi Mas sudah menyampaikan beberapa laporan tadi terkait dengan kondisi saat ini di sana.